Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game anime Power Tycoon. Jadi di sini kita akan membuat markas anime. Dan di episode kali ini Melobi akan coba membuat markas anime dari Chainsaw Man. Ini adalah anime kesukaan Melobi. Apalagi anime sampah kayak gitu kenapa disuka? Hey, jaga mulut Anda Loli ya. Jangan ngata-ngatain kayak gitu. Fans berat Chainsaw Man banyak Loli. Hati-hati aja kamu. Apalagi kamu gak takut sama sekali cuma film kartun. Pasti penyukanya cuma anak-anak. Loli. Ini anime ya. Anim Loli. Bukan kartun, jaga mulut kamu Loli. Kata si Loli suka-suka aku lah, mulut-mulut aku. Ya ampun, bener-bener nih bocah. Aku gergaji mesin juga ya lama-lama ya. Apalagi Melobi ngomong apa? Enggak, kok Loli. Melobi bilang kamu, Cak. Iya, Melobi gak gombalin kamu. Ya ampun, bener-bener dah. Opening aja pakai rusuh gitu kan. Oke guys, jadi di episode kali ini kita akan coba mainkan game anime Tycoon. Apalagi bukan anime Tycoon, kartun Tycoon Loli. Anime Tycoon Loli. Tapi lebih tepatnya anime Power Tycoon guys ya. Apalagi gak ada kata-kata anime ini kartun. Ya ampun, bener-bener dah. Dia membuat marah pencinta film anime. Awas saja kau Loli ya. Kata si Loli emangnya kenapa. Terserah kamu dah Loli. Oke guys, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Loli, kita mulai permainannya. Itu apaan Loli? Kamu tadi mengeluarkan apa kocak? Apel ini adalah kekuatanku, jangan nyerang-nyerang dong. Nanti Melobi serang balik, dia ngamuk. Ya ampun, dia kroyok Melobi dengan dua cewek. Yang satu QB gitu kan. Oke, kita langsung mulai aja permainannya. Apel kamu ambil kartun Hunter x Hunter. Bukan kartun itu Loli, itu anime Loli, mana ya? Tiba-tiba ngilang kocak, kaget Melobi. Oh, HXH, Hunter x Hunter guys ya. Benar gak sih Melobi, soalnya gak pernah nonton filmnya. Oke guys, yang pertama kita akan beli dropper dulu. Dropper lagi dan dropper lagi guys ya, agar uang kita banyak. Ini dari anime apa guys? Bentar, nah itu dia. Ini kalau nggak salah anime Demon Slayer, bener nggak sih guys? Ini adalah karakter utamanya. Komentar aja di bawah ya Melobi, soalnya nggak terlalu hafal juga dengan anime. Soalnya Melobi cuma suka dua anime doang guys ya. Melobi hanya suka anime Naruto dengan One Piece doang guys ya. Selebihnya kadang-kadang doang nontonnya. Contohnya aja anime Chainsaw Man, Melobi nonton nggak sampai tamat nih. Cuma Melobi suka karakternya doang. Nah kita akan beli karpet. Lalu di sini ada gear pad. Ini dia senjatanya, guys. Ada Pochita dong. Oh my god. Look at this, guys. Ngengeng. Widih. Jadi senjatanya keren banget. Dan di sini ada Chainsaw Demon Transformation. Oke, kita akan coba ambil. Ini apaan, guys? Kita akan langsung gunakan. Wow! Melobi bisa berubah menjadi Chainsaw Man. Keren kan? Lihat aja tangan dan kepalanya, benar-benar mirip, guys. Tinggal baju dengan celananya doang nih yang nggak lengkap. Dan di sini kenapa berubah lagi Melobi jadi manusia? Nggak lama dia, guys ya. Dan ngomong-ngomong kepalanya Melobi mana, kocak? Kenapa hilang? Tinggal wajar dengan rambutnya Melobi doang. Dan di sebelah sini ada temboknya, tembok lagi. Apa lo di sini kau Melobi? Ayo kita bertarung jika Melobi adalah seorang laki-laki sejati. Sepertinya kita nggak akan bertarung dengan Loli, guys ya. Kalian tahu sendiri kan, kalau kita bertarung dengan dia, kalau kita melawan dengan dia, kalau dia kalah, dia keluar dari game gitu kan. Kita pura-pura aja meninggoy guys ya. Meninggoy Melobi Loli. Wow, kau hebat banget. Kata si Loli, ya iyalah, aku adalah pemburu iblis dan Melobi adalah iblisnya. Ya ampun, bener-bener dan ini bocah. Dan di sini ada player dari anime One Piece guys. Kita akan melawannya. Sini kau, rasakan kekuatan Melobi dan Pochita. Iya, apel jangan sentuh aku Melobi. Gak sengaja. Tangannya bisa memanjang tadi guys ya. Meninggoy dia. Ya, kena Loli juga. Apel menyebalkan kau Melobi. Ya ampun, dia keluar dari game. Bener kan dia keluar dari game? Kita akan coba lihat dulu Loli. Ya ampun, beneran dong, di sini udah nggak ada namanya guys. Dan di sini taikonya udah hilang juga Loli. Nggak usah keluar dari game. Bukan Melobi yang kill kamu tadi. Apel, aku yang merasakan tadi Melobi kamu yang kill aku. Ya ampun Loli, Melobi kagak sengaja.
ya. Ayo join. Apalagi aku gak mau Melobi jahat berani-beraninya kill aku. Ya ampun, bener-bener Dani orang ngeselin banget. Ya udah buruan join Loli Melobi, minta maaf. Apalagi minta maafnya Melobi gak ikhlas. Minta maaf Melobi Loli, ayo join. Ngeselin banget. Apalagi Melobi ngomong apa enggak kok Loli. Melobi gak ngomong apa-apa. Melobi bilang ayo buruan join. Dan di sini ada Luffy. Wow, tangannya bisa memanjang. Ayo sini kau Luffy, lawan aku. Dan di sini udah gak delay lagi Transformers-nya. Oh, Transformers enggak tuh. Pokoknya perubahan guys ya. Dan sekarang kita akan melawannya. Sini kau Luffy versus Chainsaw Man. Ayo sini kau, jangan pergi kau Luffy. Luffy versi cewek guys ya. Iya, meninggoy kau. Dia mengeluarkan Gomu-Gomu no Basoka. Ya, dia meninggoy. Dan di sini ada Chainsaw Man KW. Berani-beraninya kau menjadi Chainsaw Man KW. Akulah Chainsaw Man yang sesungguhnya. Rasakanin. Apa yang terjadi guys? Tadi tiba-tiba aja dia mengeluarkan api. Kata Silo, diam kau Melobi, biar aku membunuhmu terlebih dahulu. Karena Melobi adalah iblis. Ya ampun, ya udah deh kill Melobi cepetan. Apalagi gak usah gerak-gerak. Siapa yang gerak kocak? Melobi meninggoy. Pokoknya gitu aja guys ya. Kalau ada Loli ingin ngajak bertarung kita, kita reset karakter aja ya coy, biar gak kelamaan gitu kan. Nanti berdebat mulu jadinya. Apalagi Melobi ngomong apa? Ya ampun, tajam banget pendengarannya. Enggak-enggak kok Melobi gak ngomong apa-apa. Oke, di sini Melobi telah membeli hiasan di dalam rumahnya guys ya, seperti kotak, nggak tahu ini kotak apa, mungkin kotak makanan. Dan di sini juga ada hiasan pepohonan. Dan ngomong-ngomong, kenapa Melobi ada mahkotanya? Oh, Melobi menjadi orang. Jangan ribut, jangan sampai Loli tahu, nanti dia marah guys ya. Melobi di sini menjadi orang terkaya di game ini guys. Lihat aja nih, keren kan Melobi pakai mahkota. Tapi jangan sampai ketahuan Loli, nanti dia bisa marah, dia ngambek keluar lagi dari game gitu kan. Cuma masalah sepele doang. Oke, kita lanjut lagi ke lantai 2. Ayo cepat kita langsung habiskan aja uang kita guys ya, sebelum Loli tahu. Nah, kita akan beli dropper, dropper lagi di sini, dropper lagi. Dan apalagi yang akan kita beli di sini? Ada beli dropper ekstra, tapi ini menggunakan dropbox guys. Dan selanjutnya di sini beli karpet. Ya, uangnya Melobi udah nggak cukup guys. Tapi tenang, kita tinggal ambil uang kita di sini. Dan selanjutnya kita beli dropper lagi dan dropper lagi, dan uang kita habis guys ya. Oke, sekarang kita akan memburu para iblis. Ngeng. Melobi udah berubah menjadi Chainsaw Man. Apalagi jangan bergerak Melobi, aku akan membunuhmu karena kau adalah iblis. Ya ampun, dari tadi aja gitu kan, baru aja berubah udah muncul nih si kocak. Apalagi gak usah banyak gerak Melobi. Ya ampun, katanya kita harus bertarung. Apa kan aku udah bilang jangan banyak gerak Melobi. Ya ya Loli. Melobi meninggoy. Ngeselin banget. Melobi jadi gak hebat. Oke, kita akan cari musuh yang lainnya aja guys ya, jangan sampai Loli tahu coy. Dan di sini sekarang Melobi menjadi orang terkaya di game ini guys. Oke, kita akan mengendap-endap mencari musuh. Dan di sini ada pohon. Bawaannya kalau ada pohon ingin memotongnya guys ya. Karena Melobi iblis tengah gergaji mesin. Dan di situ ada player. Hey, ayo sini lawan Melobi jika kau berani. Oh ya, kita akan berubah menjadi Chainsaw Man. Dengan berubah menjadi Chainsaw Man, lompatan kita jadi lebih tinggi guys. Ayo sini kau lawan Melobi. Yeah, ngengeng. Dia mengeluarkan tinjunya guys. Meninggoy kau. Iya, rasakanin Luffy. Jangan pergi kau. Meninggoy. Apalagi ayo lawan aku Melobi. Ya ampun, dia meninggoy dong. Nabrak pintu laser markas One Piece guys ya. Kocak gaming dah. Apalagi berani-beraninya Melobi membunuh kamu. Ya ampun, siapa yang membunuh kamu Loli? Melobi gak ngapa-ngapain tadi. Apalagi kalau gak ngapa-ngapain gak mungkin aku meninggoy. Bener-bener dah, terserah kamu dah Loli. Apa ya udah, aku gak akan main game ini lagi. Dia udah keluar dari game lagi dong. Kocak, ngeselin banget. Melobi udah ngalah-ngalah mulu dari tadi. Melobi gak kill dia. Dan dia nuduh Melobi yang kill dia, kocak. Ayo buruan join Loli. Apalagi kamu udah gak mau, buruan join Loli. Jika tidak akan kulaporkan kau dengan empogoeng. Apel dasar tukang ngelaper. Dia mengeluarkan tinju yang sangat banyak. Kita apa guys ya, Melobi lupa gata linggan atau apa. Pokoknya itu lagi sih gata linggan gitu. Kirain gatal apa. Oke, sini kau lawan Melobi. Ya, rasakan kekuatan gergaji mesinku. Dia mengeluarkan tinju basoka. Dia meninggoy. Oke guys, kita lanjut lagi pembangunannya. Di sini ada karpet, ada gear pad. Bentar dulu lah, Loli udah join guys ya. Dan dia lagi melawan One Piece. Dia bisa teleportasi. Ayo serang dia Loli. Waduh, dilemparin bola salju gitu kan. Oke, kita nggak usah bahas dia. Dia kayaknya akan meninggoy. Nanti kalau kita bahas, dia keluar dari game kalau kalah. Oke, pertarungannya sengit guys. Loli menang.
menang coy. Oh my mom, dia benar-benar sangat hebat. Apel Melibi ada di mana? Melibi ada di lantai 2 nih Loli. Apel buruan dibeli senjata-senjata ini, aku ingin menggunakannya. Iya ya Loli tuh, Melibi udah beli-beli tuh. Di sini senjata barunya Melibi adalah Chainsaw Punch atau pukulan Chainsaw Man guys ya. Oke, kita akan mengambilnya. Dan berikutnya ada Chainsaw Jump. Widih, apa yang terjadi? Loli tiba-tiba lompat dan Melibi tiba-tiba terlempar. Oh, Loli menggunakan Chainsaw Jump ini kayaknya duluan. Wih, ini dia. Boom! Keren banget kekuatannya. Apel enggak usah gerak-gerak Melibi, aku akan menangkapmu karena Melibi adalah iblis monyet, bukan iblis monyet Melibi. Melibi adalah iblis gergaji mesin Loli. Apel Melibi kebanyakan nonton kartun, bukan nonton kartun, nonton anime. Wow, 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 dia berubah menjadi Chainsaw Man. Lari! Jangan kill aku lagi Loli. Apel di sini kau Melibi, jangan lari kau Melibi. Ah, Melibi meninggoy dikill sama Loli. Wow, Loli hebat banget. Gak capek apa Loli hidup dalam kepalsuan kocak. Apel senjatanya Melibi keren-keren. Ayo beli semuanya sekarang juga. Sabar dong. Melibi juga di sini lagi ngumpulin uang gitu kan. Kita beli di sini ada peti dan di sini ada tembok, tembok lagi dan di sini ada tembok lagi kita beli dan ada jendelanya guys ya. Ini akan menjadi markas Chainsaw Man terkeren yang pernah ada. Dan di sini ada petinya juga. Peti ini adalah kotak-kotak gitu guys ya yang berisikan makanan Pochita. Dan sekarang kita akan mencari musuh lagi. Melibi pengen banget kill Loli gitu kan, tapi nanti dia keluar dari game. Apa Melibi ngomong apa? Enggak kok Melibi enggak ngomong apa-apa Loli. Nah, di sini ada player, kita akan melawannya guys. Hey, ayo sini kau lawan Melibi. Untung aja belum ada jendelanya nih. Kita akan coba Chainsaw Jump, lompat dan boom. Apaan? Kocak cuma lompat gitu doang. Dan di sini ada Chainsaw Punch. Dia mengeluarkan tinju yang sangat banyak. Ini seperti Luffy enggak sih? Ya, dia meninggoy dikill sama Loli. Hebat banget sih Loli. Oh, dia hidup lagi Loli. Ya, dia udah keluar dari game, dibully dia guys sama si Loli ya. Dan ini dia si Luffy guys. Ayo Loli, kita akan melawannya. Sini kau. Yo! Melibi meninggoy kocak. Kuat banget. Kita akan melihat pertarungan dua wanita. Wow, Loli benar-benar sangat hebat coy. Sepertinya Loli udah dirasuki oleh iblis ya. Semua aja dia mau kill guys ya. Dan ngomong-ngomong di sini Melibi dapat lucky block. Oke, kita akan coba buka muda-muda ini apaan guys? Apakah kalian tahu? Oke, nggak terjadi apa-apa. Kita coba sekali lagi. Keluar sesuatu. Itu apaan guys? Apakah itu seperti tinju gitu? Dan selanjutnya kita beli lantai tiganya guys. Dan ini dia tangganya. Oke, kita lanjut lagi untuk lantai tiganya. Tapi sebelum itu kita akan beli dropper terlebih dahulu guys ya. Dropper sangat-sangatlah penting karena akan menambah uang kita. Lihat aja nih, Melibi pakai mahkota lagi. Mahkota kesuksesan. Apel, kenapa Melibi pakai mahkota? Enggak, kalau itu bukan mahkota. Ayo habiskan uang Melibi habis. Nah, ini Loli udah nggak ada kan mahkotanya Melibi. Wow, apa yang terjadi? Kalian kalau bertarung jangan di sini, kocak. Kita akan coba jurus muda-muda. Yeah! Apakah darahnya terkurang? Wow, apa yang terjadi? Tiba-tiba Melibi beku, guys ya. Dan Melibi meninggoy lagi, kocak. Melibi di sini nggak berani nyerang, coy. Karena kenapa? Takut terkena Loli gitu. Kayaknya lo kena Loli, nanti dia keluar dari game. Ngeselin banget sih Loli ini. Oke, kita lanjut lagi beli gear kelima. Ini ada regeneration. Oke, kita akan coba beli aja. Dan di sini ada Makimadas. Makimadas ini apa, guys? Kita akan mencobanya. Oke, kita makan sesuatu. Ini apaan? Apakah ini sebuah sup? Dan rege apa tadi? Regeneration. Oke, pokoknya itulah, guys ya. Kita akan coba klik. Apa ini, guys? Oh my, Melibi mengeluarkan aura-aura iblis kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita akan coba langsung lanjut lagi aja. Kita percepat. Pokoknya kalau udah di lantai terakhir, Melibi akan kill Loli, guys ya. Jadi kita tunggu aja. Sabar coy, santuy. Loli ada di mana? Kayaknya dia ada di taikonya. Oh, di situ ada si Luffy. Hey Luffy, sini kau lawan Melibi. Kita akan coba berubah dulu dan Makidas, kita makan sesuatu. Gak tahu itu apa. Di mana Luffy tadi? Oh, Luffy, kau di mana? Ya, udah hilang efeknya Melibi, kocak. Dia di mana? Luffy, kau di mana, kocak? Ngeselin banget. Melibi udah capek-capek berubah, dia kagak ada. Nah, ini dia si Luffy, guys. Akhirnya dia muncul. Ayo lawan Pochitaku. Pochita, serang dia. Apa yang kau lakukan? Kau salah menyerang. Sini, lawan Melibi. Wow, Melibi beku, kocak. Menyebalkan kau. Kekuatannya keren banget, guys. Ya, sini kau. Iya, iya. Tidak kena. Meninggoy. Iya. Dan kita lanjut lagi pembangunan markas kita. Di sini ada pohon lagi. Dan di sini ada morphnya, coy. Wah, ini pasti menarik banget, guys. Harganya $100.000. Kita
kita tinggal ambil uang kita di sini dan sekarang kita beli morphnya. Ini dia Denji. Takia Denji, itu mah Genji. Dan ngomong-ngomong, kenapa Melobi tiba-tiba jadi beku tadi? Pasti ada si Luffy nih. Mana kau Luffy? Oh Luffy, aku memiliki daging yang enak nih. Kamu makan gak? Daging iblis tapi. Oh Luffy, aku akan menghajarmu Luffy. Oh itu dia, kita akan berubah menjadi Chainsaw Man. Wow, ini baru perubahan. Jangan kabur kau Luffy. Kita akan coba mengeluarkan aura iblis kita dan kita akan menghajarnya guys ya. Iya, yeah, rasakan ini. Waduh, Melobi dibekukan guys ya. Menyebalkan kau. Iya, yeah, rasakan ini. Pertempuran yang sangat sengit. Oh no, ada Loli. Kita pergi aja guys ya. Pergi aja. Ah, polisi nih kau Melobi. Aku akan menghajarmu. Ya ampun, kita harus nurut aja guys ya. Kita akan langsung reset karakter aja. Ah, Melobi meninggoy. Kata si lo, dasar lemah kau Melobi. Iya Loli, kau hebat banget. Dia gak tahu aja kalau Melobi reset karakter. Dan di sini Melobi penasaran. Kalau gak salah tadi ada player yang menggunakan kekuatannya Melobi. Melobi pengen menggunakan kekuatan Luffy. Apakah diperbolehkan? Oh terima kasih kawan. Di sini ada Gomu Gomu no pistol. Ada Gomu Gomu no basoka. Oh memang kita akan mencobanya. Kita akan coba kepadanya guys ya. Rasakan ini. Boom. Wow, tangannya Melobi bisa panjang. Kocak, keren banget. Ini dia Gomu Gomu no basoka. Wow, tanah aja langsung hancur guys ya. Karena terkena tinjunya Melobi. Di sini ada Gomu Gomu no Gatling. Oh Gatal, Gatling bukan Gatling, Gatling, Gatling guys ya. Nah gitu pokoknya cara bacanya. Dan ada Gomu Gomu no X. Kita akan mencobanya. Ini dia guys, Gomu Gomu no Gatal, Gatling, Gatu, Gatling. Nah bum 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 bum. Wow, keren banget tinjunya jadi banyak. Dan di sini ada Gomu Gomu no Kapak. Waduh, pakai kaki. Keren 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 keren. Dan di sini ada Ice Top. Kita akan coba mengambilnya. Dan di sini ada Ice Egg guys ya. Kita akan ambil keduanya. Oke guys, kita akan mencoba kekuatan anime One Piece. Ada Ice Storm. Ini dia. Wuh, kekuatan es. Emangnya Luffy punya kekuatan kayak gini? Kocak. Dan di sini ada Ice Egg. Dan wuh, keren banget. Bisa membekukan area sekitar. Oh, Melobi ingat guys. Kalau nggak salah itu kekuatan dari Aokiji ya. Salah satu dari Admiral. Tapi dia udah keluar coy. Di sini ada Gear Pad. Dan di sini ada beli peralatan. Di sini ada Blood Hammer. Dan ada Bang. Bang ini apa ya? Oke, kita akan coba keluarkan combat kita dan snowball. Snowball Melobi baru sadar, kocak, dari tadi nggak Melobi pakai. Oke, ini adalah kekuatan bawaan. Kita akan coba melemparkan bola salju, coy. Itu yang dipakai Loli tadi ya. Oke, kita akan coba ambil Blood Hammer dan Bang. Dan sekarang kita akan mencoba Bang. Apakah ini Bang? Oke, nembak gitu kayaknya ya. Dan Blood Hammer, boom, menggunakan martil, keren banget. Dan sekarang saatnya melakukan pertarungan. Melobi berubah menjadi Chainsaw Man. Dan sekarang kita akan mencoba bang atau tembakan ini guys ya. Ini dia, boom. Dan Blood Hammer, boom. Sini kau, jangan pergi. Dia meninggal. Dan kita akan coba Ice Tom ini guys ya. Iya, rasakan ini. Ya, dia pergi, kocak. Padahal Melobi ingin bekuin dia. Nah, di sini ada Ice Egg. Dia mengeluarkan kekuatan api. Nah, Melobi keluarkan kekuatan es. Dan berikutnya di sini ada Gomu Gomu no X. Boom, keren banget. Dan berikutnya Gomu Gomu no Gatling. Ya, dia pergi, kocak, kagak kena dong. Oke, kalau gitu kita akan menggunakan kekuatan Pochita aja. Dia kemana guys? Oh, itu dia. Sini kau, jangan pergi. Ayo lawan Melobi. Ya, rasakan ini. Oh, Melobi punya ide yang menarik. Kita akan buat dia beku terlebih dahulu. Boom, ayo beku. Nah, setelah itu kita gunakan Pochita untuk menyerangnya. Ya, nggak lama. Ya, malah meninggoy Melobi. Ternyata jadi esnya itu nggak lama juga guys ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi pembangunan markas dari Chainsaw Man. Dan di sini kita akan berubah menjadi Denji. Lihat tatapannya guys, siap untuk kill kalian jika kalian tidak like video kali ini. Dan di sini tiba-tiba ada yang masuk, dia dari anime One Punch Man guys ya. Si botak gitu kan. Ayo sini kau, jangan pergi ya. Dia kabur. Melobi akan meladenimu kawan. Mana kau? Oh, ada di atas dia ya. Ada api-apinya. Sini kau. Oh, ada One Piece guys. Sini kau Luffy. Dia udah menggunakan karakter anime One Piece. Sini kau. Ayo lawan Melobi. Kekuatan karetmu tidak akan berguna kalau Melobi memotong tanganmu. Meninggoy. Kamu kan manusia karet, jangan melawan gergaji besi. Dan selanjutnya di sini ada Gear Pad. Dan ada senjata baru. Ada Ferrar. Oke, kita akan mencobanya. Ini dia guys. Oke,
sedikit. Melobi hanya mengeluarkan sebuah aura gitu. Kira-kira itu aura apa ya? Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Jangan kalian jawab kamu nanya ya. Awas aja kalian. Melobi akan kasih roar kalian. Dan berikutnya kita beli gear ke-8 dan ini dia ada das. Das kenapa ada di lantai atas? Oh, teleportasinya, guys. Dan di situ ada seseorang. Hey, jangan kau ambil kekuatanku. Berani-beraninya dia. Wah, nantangin Melobi. Awas aja kau ya. Dan yang terakhir di sini atapnya, guys. Oke, akhirnya belum selesai, guys ya. Kita harus membeli lampunya terlebih dahulu. Nah, akhirnya taikonnya Melobi udah jadi, guys. Sekarang Melobi akan melawan Loli, guys ya. Oh, dari tadi Melobi udah mengalah denganmu, Loli. Kali ini Melobi akan menghajarmu. Apel, Melobi ngomong apa? Enggak kok, Loli. Melobi enggak ngomong apa. Apa Melobi bilang kamu ca? Iya, enggak. Melobi enggak gombalin kamu. Mana ada gitu kan, orang cuma bilang cantik, dikira gombalin, guys ya. Oh, itu dia si Loli. Kata si Loli, sini kau Melobi, aku akan menangkapmu lagi. Kali ini aku tidak akan mengalah, Loli. Rasakan ini kekuatan dari Chainsaw Man. Yeah, meninggoy kau, Loli. Ya ampun, dia keluar dari game, bodoh amat. Keluar aja dari game. Apa Melobi ngomong apa? Enggak kok, Loli. Join aja sih, Loli. Apa enggak mau? Ya udah, kamu istirahat aja, Loli ya. Oke, sekarang kita akan melawan mereka. Lawan Melobi sini kalian, Blood Hammer. Boom. Dan tembakan bang. Rasakan ini, piu. Ayo sini kau Bakon, makin das. Kita akan minum ramuan. Jangan pergi kau, Chainsaw Man. Jump, lompat. Dan itu kayaknya mukul gitu, guys ya. Hey Bakon, sini kau Bakon, jangan pergi. Dan di sini ada Chainsaw Man Pants atau pukulan dari Chainsaw Man, guys ya. Kau takkan bisa pergi dariku Bakon. Ayo Bakon. Oh Bakon, dia kemana kocak? Bakon, Bakonnya keluar kayaknya. Oh ini dia, sini kau merasakan ini. Ayo kita bertarung Bakon, dasar lemah Bakon. Ya ampun, Bakonnya cuma lompat-lompat doang. Mentang-mentang lompatannya tinggi, guys ya. Ini sangat berasap. Dasar iblis pembawa polusi. Ayo sini kau lawan Melobi. Iya, dia ternyata dari anime Bless, guys. Siapa yang suka nonton anime Bless? Komentar di bawah ya. Ayo sini kau Bakon. Bakonnya mana dah, lari-lari mulu dari tadi. Dasar noob. Dia keluar, guys ya. Dia takut dengan Melobi sepertinya. Oke, ini dia, guys. Apa kita bersahabat aja? Aku nggak suka persahabatan. Sini kau, meninggoy kau. Oh, dia ngambil kekuatan Melobi tadi, guys. Menyebalkan kau ya. Meninggoy. Dia kemana lagi? Ngilang-ngilang mulu. Kocak, sebel banget. Ayo sini kau. Kau takkan bisa pergi lagi dariku. Dia kabur-kabur mulu. Dasar lemah. Berarti anime Chainsaw Man lebih kuat daripada Bless. Wow, 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 wow. Apa yang terjadi, Luffy? Dia terlempar, guys ya. Dan itu dia terlempar sejauh itu. Ini kenapa Melobi kedorong-dorong? Kayaknya ini lawannya Luffy tadi ya. Lawannya adalah Naruto atau Nardo. Ya, Melobi kalah, kocak. Wow, dia kuat banget. Akhirnya ada penantang yang seimbang nih. Oke, ini dia. Ayo lawan Melobi sini kau. Ayo jangan pergi kau. Lawan Melobi sini. Rasakan meninggoy kau. Dia membuat Melobi jadi es. No. Melobi meninggoy, kocak, kuat banget ya. Melobi dikalahkan, guys ya. Oke, Melobi belum berubah tadi. Sekarang saatnya Melobi berubah. Dan ini dia. Ayo lawan Melobi. Wow, dia membuat Melobi terlempar, kocak, kuat juga ya dia ya. Ayo sini kau. Jangan pergi kau. Lawan Melobi. Ya, yeah. Kita harus lompat-lompat, guys ya, caranya agar menang dari dia, cek. Meninggoy kau. Meninggoy kau. Jangan pergi kau. Ayo sini, sini, sini. Lawan Melobi. Ya, dia lari, guys ya. Semua aja gitu kan, musuhnya Melobi lari. Di sini ada Bakon tadi kayaknya. Sini kau Bakon, akan kukil kau Bakon. Meninggoy kau. No. Melobi dibekuin, guys ya. Menyebalkan. Dan di sini dari anime apa nih, kita akan mencoba kekuatannya. Ada Kamehameha. Kamehameha boom. Ternyata anime Dragon Ball. Apa yang terjadi? Kenapa Melobi nyangkut? Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Melobi dan Loli. Loli yang udah keluar dari game, memainkan game Chainsaw Man Taikon. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.